Tim khusus untuk membahas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Kekhususan DKI Jakarta dibentuk per hari ini pada Jumat 25 November 2022. Hal ini disampaikan oleh Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Tim ini dibentuk untuk membahas keberlanjutan Jakarta usai tak lagi menjadi ibu kota. Heru menyebut tim ini terdiri dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau BAPEDA DKI, hingga Dinas Lingkungan Hidup DKI. Selain itu, tim khusus ini juga akan berkoordinasi dengan sejumlah ahli. Tim khusus ini nantinya akan mempertajam Undang-Undang Kekhususan Jakarta. Menteri Bappenas Soeharto Monoarfa menyebut bahwa DKI Jakarta harus tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meski Jakarta nanti tak lagi menjadi ibu kota, kegiatan-kegiatan di luar pemerintah pusat akan tetap menjadi milik Jakarta.